khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan kode PBIN 4328. Secara spesifik pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kata atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Saudara mahasiswa, bagaimana proses pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia? Pengembangan kosakata bahasa Indonesia dapat berasal dari sumber dalam dan sumber luar. Yang dimaksud dengan sumber dalam adalah bahasa atau kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber luar adalah bahasa asing. Artinya, kosa kata bahasa asing dapat menjadi kosa kata bahasa Indonesia setelah sekian lama digunakan. Nah, Sebelum kita membahas bahasa asing sum, sebagai sumber luar, kita pahami dulu proses pengembangan kosakata yang berasal dari sumber dalam. Kosakata yang berasal dari sumber dalam dapat berasal dari bahasa Sunda, Jawa, Jakarta, Minangkabau, Aceh, dan bahasa-bahasa daerah lain seperti pada caption ini. Bobrok berasal dari bahasa Jawa. Kata boro-boro dari bahasa Sunda. Acuh dari bahasa Minangkabau. Berisik dari bahasa Jakarta dan lain-lain. Sedangkan contoh kosakata yang berasal dari sumber luar atau bahasa asing, misalnya agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata blanko dari bahasa Belanda. Abad dari bahasa Arab dan seterusnya, pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, apakah kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari luar ini hanya diambil begitu saja? Tentunya ada proses yang harus dilalui. Proses pengembangan kosa kata, baik yang berasal dari sumber dalam maupun dari sumber luar, prosesnya sama yaitu melalui empat cara penyerapan. Pertama, dengan cara adopsi. Kedua, dengan cara adaptasi. Ketiga, penghibridaan dan yang keempat dengan cara penerjemahan. Proses penyerapan yang pertama adalah adopsi. Adopsi adalah cara penye penyerapan kata atau istilah secara utuh tanpa mengubah unsur bahasa yang diserap. Dengan kata lain, persis sama dengan bentuk aslinya. Kita bisa lihat kopsion ini. Nyeri, carik, seret, dan lainnya itu baik bentuk asli maupun serapannya sama persis. Tidak ada yang berubah. Inilah yang dimaksud dengan proses pengembangan melalui penyerapan secara adopsi. Kosa kata tersebut ada yang berasal dari sumber dalam dan sumber luar. Asal bahasanya ada yang dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, Jakarta, itu sumber dalam. Sedangkan bahasa Cina dan Inggris adalah sumber luar. Proses penyerapan yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia. Penyesuaian ini terjadi pada tataran fonologi dan morfologi. Saudara mahasiswa, pada proses adaptasi terdapat dua cara, yaitu adaptasi pada tataran fonologi. Atau berkaitan dengan bunyi dan adaptasi pada tataran morfologi yang berkaitan dengan morfem. Contoh kata-kata yang diserap dengan cara adaptasi fonologi bisa dilihat pada caption ini. Bentuk aslinya keripik dari bahasa Jawa diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi keripik gerobak diserap menjadi gerobak aparat 2A dari bahasa Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aparat dan seterusnya. Jadi perubahan dari bentuk asli ke dalam bahasa Indonesia hanya terletak pada bunyi. Caption ini adalah contoh adaptasi pada tataran morfologi. Penyerapan pada tataran ini yang berubah pada bagian morfem dapat Anda lihat pada caption berikut ini. Contoh, kata primer dari bahasa Belanda. Primer pada bahasa Inggris menjadi primer pada bahasa Indonesia. Anda bisa lihat bagian morfem yang bercetak tebal, di sana letak perbedaannya. Saudara mahasiswa universitas terbuka, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas proses penyerapan yang ketiga, yaitu penghibridaan. Hibrida adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa yang berbeda, misalnya sebagian berupa unsur bahasa Indonesia, bagian lainnya berasal dari unsur bahasa asing, atau sebaliknya. Jadi, gabungan dari dua unsur bahasa. Kita kembali melihat caption berikut. Pada alih bahasa, kata alih berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan kata bahasa berasal dari bahasa Sansekerta. Pada alih kode, kata kode berasal dari bahasa Inggris. Anda dapat melihat gabungan kata selanjutnya. Nah, Saudara Berikutnya adalah proses penyerapan yang keempat, yaitu penerjemahan. Serapan ini dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsepnya. Proses menerjemahkan menghasilkan dua macam, yaitu: pertama, hasil yang sama; dan yang kedua, hasil yang tidak sama, bisa lebih pendek atau lebih panjang. Perhatikan contoh serapan melalui terjemahan hasil yang sama. Kata latar adalah hasil terjemahan dari kata setting. Kata alur, hasil terjemahan dari kata plot. Seterusnya, lepas landas diterjemahkan dari take off. Kita dapat mencari kosa kata lain yang proses penyerapannya melalui terjemahan seperti ini. Caption berikut ini merupakan terjemahan hasil yang tidak sama, bisa lebih pendek atau lebih panjang. Perhatikan jumlah katanya: kata "mutakhir" terdiri atas satu kata, hasil terjemahan dari "up to date" yang terdiri atas tiga kata, impas terjemahan dari break event. Kita lihat kata "tembus pandang" hasil terjemahan transparan. Saudara, bahasa Indonesia tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi memerlukan proses, dan pastinya ada orang-orang yang peduli dengan perkembangan bahasa Indonesia. Bila tidak ada mereka, mungkin bahasa Indonesia tidak berkembang seperti sekarang ini, pemirsa. Khususnya, Anda, mahasiswa Universitas Terbuka, kesimpulan yang bisa saya sampaikan antara lain bahwa keberadaan Bahasa Indonesia tidak datang dengan sendirinya, melainkan dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan bahasa-bahasa lain dalam perkembangannya. Kita juga sudah sepakat untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas diri bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, Saudara, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda, khususnya dalam memahami pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sampai jumpa pada program berikutnya.